Salah satu cabang seni ukiran kayu adalah dengan menggunakan laser. Syarikat milik Bumi Putra yang terletak di Shah Alam ini mengaplikasikan mesin laser bagi menghasilkan tempahan untuk pelanggan. Okey, kami mengambil inisiatif untuk dalam industri kayu ni kerana pertama tidak ada ramai pesaing dalam bidang ni, dan kedua bidang ni dia sangat luas. Kita boleh explore bermacam-macam benda dalam ni. Kita boleh olah dia untuk potong gaya macam ni. Lepas tu kita boleh letak colour dia macam ni, bentuk dia macam ni. Dan kita boleh, yang penting, apabila pelanggan datang tu, dia macam, uish, lain pada lain. Dia tak pernah tengok. Biasa diorang beli dia daripada, apa, daripada luar negara. Yang jadi, luar negara ni kebanyakannya sama je. Bentuk dia, warna dia sama. Konsep kita lain daripada lain. Sebelum proses pemotongan, gambar akan dilakar menggunakan komputer untuk dihantar ke proses pencetakan laser. Proses ini mengambil masa dari 10 minit mengikut jenis dan saiz sesebuah reka bentuk yang dipilih. Okey, kelebihan mesin ada kat sini ialah pertama kita menggunakan mesin yang besar, 4 kaki kali 3 kaki. Kemudian kita ada 2 mesin yang besar tu. Kemudian kekuatan yang kita ada ni lain daripada ni, dan kita buat cepat. Apa-apa klien bagi, kita akan cuba buat secepat mungkin supaya pelanggan pun happy. Semua orang happy. Lebih 3 tahun menceburkan diri, kini anak jati kelahiran Kelang ini mampu menyediakan pelbagai bentuk ukiran kayu untuk pelanggannya. Laser cut ni, dia kalau kita kecil-kecil, biasa kita main laser yang kita tembak-tembak tu. Okey, dia sama konsep dia. Cuma yang kita tembak tu, biasa kita pakai laser tu besar ni, dalam lebih kurang 5 cm. Tapi laser yang kita pakai tu, saiz dia adalah 1 meter laser tu. Bila kita besarkan laser tu, laser ni kita boleh buat dia sebagai pemotong. Laser cutting. Laser memotong. Dia sama juga menggunakan gunting. Gunting kita pakai gunting. Tapi bila laser ni, kita potong pakai laser. Inilah hasilnya. Ada gambar Muaz dan Fiona. Logo Borok Petiam pun ada. Cantik kan? Kalau berminat, bolehlah menempahnya di Laser Cut Malaysia.